sudah dihadapi oleh Agung Pribadi. Kemana bola akan diarahkan? Oh, gol, saudara-saudara, gol. El Loco Gonzalez. Tidak offside. Tidak offside. Gol dicetak tadi oleh El Loco Gonzalez, tidak terduga. Kita lihat dalam tayangan ulang, bebas berdiri tanpa kawalan, terangkap offside yang salah tadi diterapkan oleh Cilegon United. Bola disundul oleh Nguran Anak. Sudah menunggu Christian Raymond Tautu kepada Fandi Edi. Fandi Edi ke depan kepada Enrico. Enrico! Enrico! Kosong dan gol! Kembali Christian El Loco Gonzalez mencetak gol yang kedua. Luar biasa, bola yang sangat manis. Assist dari Enrico di sisi kanan. Penyerangan PSIM Jogja merubah skor menjadi 2-0. Kembali El Loco Gonzalez menunjukkan dirinya sebagai predator penalti, sebagai raja golnya Indonesia. Luar biasa, skor berubah menjadi 2-0. El Loco kembali menunjukkan sisa-sisa kejayaannya. Luar biasa, posisi yang tidak terkawal dan penempatan diri yang luar biasa dari seorang El Loco Gonzalez. Cukup berbahaya, tidak offside dan gol. Kebobolan. Kita lihat satu gol kebobolan tadi. Dari perangkat offside, tidak terkawal tadi Ariski, tadi jauh di belakang Ariski tadi.